Banyak poster DAP ketika kempen pilihan raya kali ini lebih menjurus kepada isu-isu di Semenanjung. Sedangkan pengundi mengharapkan peningkatan lebih baik di negeri mereka untuk memperbaiki taraf hidup. Sehubungan itu, Datuk Seri Saleh Said Kruak berkata cita-cita pembangkang terutama DAP untuk menjorai isu pengundi tempatan adalah omong kosong. Impian akan tinggal impian lah. Impian tidak dapat terlaksana kalau kita tidak berkuasa. Saya tengok pengundi di Sarawak ini lebih praktikal ya. Mereka berpijak di bumi nyata. DAP hanya bertanding 31 kursi. Untuk membentuk sebuah kerajaan, kita harus menang 42 kursi. Dengan sendirinya, rakyat faham bahawa DAP ini bertanding sekadar ingin memilih seorang wakil rakyat, tetapi bukan untuk membentuk sebuah kerajaan. Datuk Seri Saleh berkata demikian selepas melawat pusat operasi Media Prima bagi pilihan raya negeri Sarawak. Hadir sama pengerusi MPB, Datuk Seri FD Iskandar, pengarah urusan kumpulan MPB, Datuk Seri Amrin Awaludin, pengarang urusan kumpulan berita dan hal ehwal semasa MPB, Datuk Seri Muhammad Ashraf Abdullah, dan pengarang urusan kumpulan NSTP, Datuk Abdul Jalil Hamid.